jumpa lagi di channel Kunemo Nugro. Kali ini kita akan mereview teh. Ini tadi yang saya pesan itu teh Broken Orange Pecho. Ini teh khas dari Tambi Wonosobo. Ini tehnya nih halus banget. Ini belum dikasih gula, jadi rasanya masih asli. Kita coba tehnya. Rasa teh yang enak itu, ada rasa sepet-sepetnya. Dan ini enak banget nih rasa tehnya ini. Sekarang kita kasih gula. Kita aduk. Ini teh yang enak tuh yang begini. Masih ada rasa sepet-sepet ya. Ini satu saset gini dijual 10.000. Segini 10.000, mahal apa murah? Silakan tulis di komen. A few moments later. Kali ini kita ingin membahas tentang mie ongklok. Mie ongklok itu makanan khas dari Wonosobo. Kita coba. Kita aduk dulu ya. Ini mie kuning. Coba kita coba mie-nya. Enak. Terus dia itu ditaburin ini. Bumbu kacang di atasnya. Juga ada campuran kol putih. Dan kuahnya ini kuah kecap manis dicampur sama tepung kanji, jadi dia kental kayak gini nih. Terus kemudian kita coba dulu kuahnya. Rasanya tuh manis, kecap manis. Kemudian ada rasa agak pedes-pedesnya itu dari merica. Dan ini juga ini ya, ada gorengan ini. Tempe dipotong-potong kecil-kecil. Ini jadi sebagai taburan. Jadi khasnya itu ya mie-nya kuning, ada taburan tempenya, kemudian ada bumbu kacangnya. Terus ada campuran kolnya juga. Makan yuk. A few moments later.